bidang apa. Ya, kita juga harus tahu. Ya, persoalan anggaran. Kita pertama kali NPHD yang kita teken, kita tanda tangani kedua belah pihak, baik itu dari KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Bayangkan 270 yang kabupaten kota yang tahun ini ikut pilkadanya, kita nomor satu yang selesai melaksanakan tugas memberikan bantuan kepada yang tiga tadi, KPU, Bawaslu, dan keamanan. Nah sekarang kabupaten yang lainnya itu ditambah COVID lagi, duit berkurang, sakit kepalanya, kita tenang-tenang aja. Itu rumus yang saya perhitungkan, saya sampai ke sama Pak Sekda pada saat itu, sudah bayar Januari kalau tidak salah ya. Bayarnya tak pusing-pusing kita nanti. Jadi analisa saya itu sudah menjadi kenyataan. Kok heran orang KPU provinsi datang, Bawaslu provinsi datang, kok ini rohil cepat betul ini NPHD. Kenapa kita harus berlama-lama, Pak? Cepat atau lambat, pilkada itu juga sampai nanti, saya bilang. Pasti kita laksanakan juga. Dari sekarang, kalau kita sudah siap membantu segala macam, udah kita tenang-tenang aja. Pak Seda pun ya bisa nyenyak tidurnya, tidak memikirkan anggaran mana yang harus dipangkas, dipotong, dan lain sebagainya. Karena kita sudah duluan. Di Indonesia ini kita yang pertama kali NPHD yang sudah selesai, tuntas 100%. Itu langsung Pak Menteri menyampaikan. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk kita, kepedulian kita terhadap kehadiran demokrasi, pesta demokrasi yang hanya menghitung bulan lagi.